kipas kacanya gemetar. Halus, enak. Orangnya sibuk, nggak tahu apa diperbaiki. Joki bolong. Oke, assalamualaikum dan selamat malam. Kita sudah tidak lama ngupload video dan kita baru ada waktu lagi mau instalasi dan pemasangan untuk subwoofernya ini LM Audio yang 12 dB, box slot, kabel stromnya 8 AWG. Kita lama nggak ngupload ini karena sibuk yo, banyak pembikinan box, jadi banyak pemasangan, jadi kita nggak sempat ngupload video ceritanya. Mungkin pagi baru selesai ini karena di lembur, orangnya jam 10 baru datang di mobil kantor. Ada penambahan speaker pintu, speaker anak in, dan toaknya ini ya, kita pasang di depan. Pakai toak 2 ceritanya, di belakang 1, nggak terlalu belakang juga sih, di belakang tangki lah posisinya. Monobloknya horizon. Kita simpan di belakang semua ya, jadi nanti langsung komputernya tip. Oke, ikuti terus videonya sampai selesai dan sampai cek soundnya ya. Oke, ikuti terus videonya. Oke. Oke bosku. Wow, tembus pagi sudah. Tapi sudah bisa dibilang sudah kelar lah, sudah selesai. Boxnya sudah, pemasangannya sudah. Nah, begini. Untuk stromnya kelihatan ya, 4 AWG dari aki ke sambungan distribusi ini sampai ke distribusi ground ya. Terus dibagi ke monoblock. Terus satunya ke 4 channel. Groundnya diambil di body atau di baut, ambil sendiri-sendiri. Untuk groundnya monoblock juga. Empat channelnya DHD. Preamp atau coolisernya, orang sini bilang coolisher. Mereknya akustik. Monobloknya horizon, penampaknya seperti ini ya. Untuk RCA momentum, tape-nya DHD. Ya, kita videonya sudah hampir selesai ini, tinggal rapi-rapi. Oke bosku, kita videonya sampai selesai. Oke, lanjut. Sudah tembus pagi, sudah selesai, dan orangnya juga sudah datang mau diambil mobilnya. Seperti ini ya. Kita main di HP. Lagu Bugis. Thank you.
Gimana, Bu Jess? Hei, hei. Loyo, ada udang ini. Tidak ketinggalan. Oke, kita dengar di luar. Jangan lupa pakai headset ya, biar jos dengarnya. Tuanya depan satu. Woi, enaknya dari sini, Di. Enaknya dari sini. Kipas kacanya gemetar. Halus, enak. Orangnya sibuk, nggak tahu apa diperbaiki. Joki bolong. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir.